Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi Amir. Hari ini hari Selasa. Hari ini baru petang saja. Amir bermain dengan slow. Ini pagi sampai tengah hari Amir repair-repair jalan. Maklumlah beberapa hari kita tak boleh kerja, hujan. Lepas tu memang tak boleh buat apa lah. Dengan keadaan jalan basah. Hari ini pagi tadi Amir repair-repair jalan. Petang ada can lah, ada can trim slope. Kita trim slope. Kita garu dulu sikit. Ini tanah lembut sangat. Tapi pada yang baru bermain slope lah, baru main slope, Amir syorkan lah korang garu dulu. Garu macam ni kan, terus saja garu dulu. Kasih dapat bentuk sampel slope yang lurus. Lepas tu baru trim. Biasanya kalau sipu-sipu dia terus paket, letak paket dia terus trim saja. Macam ni trim slope kita panggil. Letak, ambil dua kuku, terus saja trim. Pasal kita nak dapatkan dia punya kepala dulu, kepala slope biar lurus. Ini pun sambil-sambil Amir tunggu lori. Apabila ada lori, kita loading-lori. Kalau macam tanah banyak macam ni kan, seelok-eloknya garu dululah. Pada yang baru-baru main scope, kasih garu dulu. Kalau macam Amir ambil sekarang ni, memang korang susah tengok. Sekejap, Amir pusing kamera sikit. Okey. Amir ambil satu kuku. Kalau satu kuku, kita boleh tengok sampel. Kuku yang lain-lain tu kita tarik ikut yang dah ada, slope yang dah ada. Macam sekarang contoh, bukan contoh, ini betul-betul. Kalau kamu tengok, satu kuku Amir dah ambil untuk tanah yang untuk belum potong. Lima kuku lagi untuk tanah yang dah potong, dah trim. Kita ikut je, itu sebagai sampel.
mana pergi sudah. Dia tiba-tiba hilang. Tiba-tiba ada. Okey. Tak mau pedulikan Nuri. Kalau ikutkan sambil-sambil trim slow, memang boleh, memang sempat isi lori. Tapi kadang-kadang pada operator-operator baru, dia tak biasa. Apabila dia trim slow, ada lori, dia sudah kucar-kacir. Kalau orang Malaysia cakap kucar-kacir, nanti slope tak ke mana, lori tak ke mana. Terima dapat. Ambil handphone. Time-time lori tak ada macam ni, lori kurang, terus potong loading lori. Kumpul dulu. Nanti lori mari, kita baru loading. Loading naik lori. Tu lori dah ada sampai. Nampak kita dapat satu kepala slow. Okey, yang ini dah boleh loading lori. Tak mau simpan, nanti susah aja kalau simpan. Lori sudah mari, kita terus loading. Pada yang baru-baru belajar slope, korang kena selalu rajin lah, rajin turun naik excavator, tengok. Tapi kalau korang dah lama, dah jadi kebiasaan. Ameng mula-mula belajar dulu pun selalu turun. Sekarang Aming dah tak turun excavator lagi. Kita dah biasa kan. Tak ada apa lagi apa nak dirisaukan. Tapi pada yang baru, dia kena rajin lah. Rajin turun naik excavator, tengok tapak macam mana, dia punya slope macam mana, ada kembung ke, tak ada kembung ke, cantik tak cantik, tak ngam, terus repair. Kalau kita dah turun satu step lagi macam Amir sekarang, ini kira step yang pertama lah. Esok Amir turun satu step lagi, Amir sudah sampai kaki. Jadi kalau kita nak repair slope 5 meter, kalau dah sampai kaki, slope contoh kita ambil slope 1-2 lah, kita dah tak dapat kepala. Walaupun dalam ketinggian 5 meter, kalau slope 1-1.5 boleh, masih boleh dapat kepala. Sebab slope 1-2 ni dia tidur, dia sudah tidur, jadi tak boleh dapat kepala. Kalau kita duduk dekat dia punya kaki, nak tarik kepala, nak betulkan kepala, nak luruskan kepala, tak boleh dapat. Tapi Ameng nasihatkanlah pada yang baru-baru belajar buat slope, slope kepala tu kan, macam Ameng tengah tarik tadi, kita betulkan kepala slope tu. Kalau boleh, antara peg ke peg, korang tarik tali dekat peg saja, ikat tali dekat dia punya peg.
Tarik satu tali lurus. Lepas tu time korang tarik slope, pastikan korang tarik tidak melebihi tali tu. Kalau lebih tali bermakna dah overcut. Macam tu cerita. Macam atas ni kan, waktu kita tarik kepala, korang tarik tali, InsyaAllah dia tak lari. Slope ni tu hari dia sangkut. Sangkut disebabkan oleh ada excavator sepiji yang rosak dekat atas ni. Sekarang excavator tu dah okey, enjin dia pun dah pasang. Sekarang dia ada dekat bawah lah, dekat stok. Nanti foreman mari test apa semua, tengok okey, baru Ameng ada senang sikit lah. Okey, kita jumpa pula video esok lah. Tengok apa kesudahan slope ni ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.